Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi Azanuddin di Adnan Ke Studio Channel. So pada hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang package video music yang kami ada sediakan lah. Baru-baru ini saya ada nampak Abang Michael post video lagunya ni lah di Facebook. So macam saya pun macam berfikir, oh, lama sudah tidak buat video music tau dengan dia ni. Jadi di sini saya ingin berkongsi lah dengan kamu orang package-package video music, harga video music yang kami ada sediakan. Untuk permulaan, video music paling rendah lah, paling rendah yang kami boleh offer adalah bernilai RM350. Ini adalah yang paling rendah. Yang video music ini bergantung dengan situasi lah, location dan penggunaan equipment. RM350 tu untuk upah syuting dan edit dia sekali lah. Dia memang murah lah untuk kategori video music. Cumanya bagi saya, tahap kesukaran untuk menyiapkan video music ini adalah macam yang harga 700-800 lah. Macam yang Abang Michael punya ni, yang ini harga 850. Project yang dia buat bersama Cendana dulu tahun lepas, 2020 ya. 2020 video music bersama Cendana. So dia bayar saya 850 lah untuk menghasilkan video musiknya ni. Macam yang saya cakap tadi, yang 350 tu adalah bergantung kepada lokasi syuting. Macam contohnya kalau satu saja tempat syuting kita, so saya boleh charge 350 lah. Tapi misal kata tempat syuting tu pelbagai, ada 1, 2, 3 location begitu, kita tidak boleh charge 350 lah, sebab kos transport dan kos hari. Tidak, agak mustahil juga mau siapkan dalam masa satu hari kalau kita ada multiple place. So secara jelasnya di sini 350 itu untuk satu tempat, ini yang paling mudah. 350 untuk satu tempat. Macam apa Michael ni, 850 sebab komitmen masa. Bangun subuh-subuh Arab nih. Lepas sembahyang subuh, kami cari tempat lokasi terus. Range harga untuk video music yang kami boleh sediakan adalah 350 sehingga ke RM2000. Ini bergantung kepada penggunaan equipment. Sebagai contohnya, kalau saya macam banyak menggunakan lighting yang saya ada sekarang pun tidak akan mencukupi kalau jenis video music yang menggunakan lighting macam disco tuh, colorful tuh kan, berkelip-kelip semua tuh lah. Itu saya tiada, saya terpaksa sewa. So penyewaan inilah yang kita akan ambil kira sebagai untuk dimasukkan dalam mempertimbangkan harga video music yang diberikan kepada customer. Jadi secara amnya, video music yang pernah saya hasilkan adalah bersama Abang Michael, Eji Simayang Galura, dan juga rasanya itu saja lah, dua orang saja ni. Tapi dorang ada penyanyi lah sendiri, jadi saya pernah rakam penyanyi-penyanyi dorang juga lah. Untuk lebih lanjut, kamu orang boleh cek di YouTube lah, di YouTube channel kami Art Monkey Studio, ataupun di YouTube Abang Michael Ariel, Michael Ariel Official, dia punya YouTube Abang Michael ni. Ataupun kamu boleh cek juga di AG apa, Abdul Ghani channel di YouTube. Jadi rasanya itu sahaja untuk perkongsian sedikit tentang video music, penghasilan video music. Sebarang persoalan bolehlah terus mengajukannya kepada saya melalui WhatsApp, on call, ataupun chat di Messenger Facebook pun boleh. Jadi rasanya itu sahaja pada hari ini. Insyaallah pada masa akan datang kita akan berkongsi lagi sedikit package yang kami ada sediakan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.